My Digital sasar buka setengah juta peluang pekerjaan. Projek perumahan rakyat kini dikenali sebagai Rumah Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita Wilayah 19 Februari 2021 bersama saya Miza Jati Muhammad dan juga rakan juru bahasa isyarat Samuel Chu, dan terus setia bersama kami untuk perkembangan berita dari seluruh negara. Kami bawakan kepada anda kemas kini berita seluruh negara secara langsung dan lintas langsung negeri ini. Kita mulakan dengan Kedah bersama rakan penyampai Siti Zaida Osman, di mana antara paparannya petani tempatan mengusahakan tanaman padi wangi dan juga janggus. Dan kerajaan negeri Sarawak menyasarkan 2.2 juta penduduk yang layak terima vaksin COVID-19 sehingga Ogos depan. Jadi itu paparan dari Bumi Kenyalang bersama Vanessa Merin. Dan akhir sekali, kita akan bersama Muhammad Dia Sahlan yang bersedia di negeri di bawah bayu akan membawakan perkembangan mengenai penduduk di Sabah. Baiklah saudara, berita wilayah hari ini kita mulakan dengan memberi laluan kepada sidang media berhubung pembukaan sekolah bawah Kementerian Pendidikan oleh Menteri Kanan Pendidikan Dato' Dr. Razie Jidin. Silakan. Bulan Mac tahun lalu, maka kita telah mulakan pengajaran dan pembelajaran di rumah. Pada waktu itu kita telah jelaskan pada guru, ibu bapa, pengurusan sekolah dan juga murid-murid bahawa apa sahaja kaedah PDPR yang digunakan perlulah diambil kira kesesuaian guru dan murid. Masa berlalu, banyak yang kita pelajari dalam tempoh setahun yang lalu. Tidak ada sesiapa di antara kita yang pernah melalui situasi sebegini. Setiap perancangan dibuat, diteliti, dilihat menggunakan maklumat-maklumat yang ada, data-data yang ada, dan kami di KPM sentiasa committed bahawa apa sahaja yang kami laksanakan, kita laksanakan untuk kepentingan semua. Pendekatan yang kita ambil adalah berdasarkan input maklum balas pandangan semua pihak. Mungkin kami tidak dapat memenuhi kehendak atau memenuhi keperluan semua pihak dalam keadaan penuh dengan kekangan. Tapi kami committed bahawa setiap yang kami lakukan adalah yang terbaik dalam keadaan kekangan yang ada. Kita kembali kepada tarikh pembukaan sekolah. Bila sekolah akan dibuka? Pertama sekali berkaitan dengan sekolah rendah. Untuk murid sekolah rendah, murid prasekolah, murid tahun 1 dan murid tahun 2 di seluruh negara akan hadir ke sekolah bermula pada 1 Mac 2021. Murid-murid lain, murid tahun 3, 4, 5 dan 6 akan mula hadir ke sekolah pada 8 Mac 2021. Mungkin ada yang tertanya-tanya mengapa murid prasekolah tahun 1 dan tahun 2 hadir lebih awal ke sekolah. Seperti yang mana yang kita tahu, anak-anak ini sebelum ini tahun lepas jumlah hari mereka bersekolah secara bersemuka adalah amat terhad. Oleh yang demikian, bagi membolehkan anak-anak ini
membiasakan diri dengan SOP di sekolah, khususnya anak-anak yang baru masuk ke tahun 1 sebagai contoh, maka KPM telah membuat keputusan supaya murid prasekolah, murid tahun 1 dan murid tahun 2 akan ke sekolah terlebih dahulu. Ini akan memberi ruang kepada guru-guru untuk membiasakan anak-anak ini dengan SOP baru di sekolah, dan juga untuk guru-guru bersama-sama dengan ibu bapa mencari kaedah terbaik berkaitan dengan penyuraian anak-anak pada akhir persekolahan. Itu untuk murid-murid sekolah rendah. Seterusnya, murid sekolah menengah. Tentu ada yang bertanya bila. Dan tarikh untuk murid sekolah menengah adalah pada 4 April 2021 bagi kumpulan A, iaitu negeri Johor, Kelantan, Terengganu dan Kedah. Manakala untuk kumpulan B, ia akan bermula pada 5 April 2021. Tentunya ada yang tertanya-tanya mengapa murid sekolah rendah pergi lebih awal dan tidak sekolah menengah. Kami di KPM kalau boleh kita nak bawa anak-anak ini ke sekolah. Namun seperti mana saudara-saudari tahu bahawa pada hari Isnin ini akan bermula peperiksaan SPM, Sijil Pelajaran Malaysia. Peperiksaan SPM kali ini amat berbeza kaedah pelaksanaannya berbanding dengan SPM tahun-tahun sebelum ini. SOP untuk peperiksaan SPM adalah amat terperinci dan amat ketat bagi memastikan anak-anak kita yang akan menduduki SPM bermula pada hari Isnin ini dapat menduduki peperiksaan dalam keadaan tenang dan juga selamat. Berbeza dengan tahun-tahun sebelum ini, biasanya dewan peperiksaan ini hanya satu sahaja. Namun untuk SPM kali ini, bukan sahaja dewan peperiksaan perlu disediakan, tetapi kita juga menyediakan bilik alternatif. Sekiranya apa berlaku, apa-apa melibatkan murid dalam dewan peperiksaan, ada bilik alternatif yang boleh digunakan. Selain daripada itu, kita sediakan juga bilik khas. Ada keadaan mungkin calon-calon menunjukkan gejala dan apabila sampai di sekolah, namun suhu badannya tidak begitu tinggi. Jadi sebagai langkah untuk keselamatan, murid-murid ini akan ditempatkan di bilik khas. Ada juga bilik isolasi yang perlu disediakan. Selain daripada itu, bilik transit juga perlu disediakan. Bilik transit adalah untuk murid-murid yang mungkin ada kertas peperiksaan sebelah pagi dan perlu ada sedikit ruang masa sebelum menduduki kertas peperiksaan sebelah petang, maka perlu ada bilik transit untuk anak-anak ini. Memandangkan keperluan logistik, bilik-bilik di sekolah cukup banyak, maka sekiranya kita bawa balik mana-mana murid atau mana-mana tingkatan ke sekolah, ianya akan memberi kesan kepada ruang-ruang yang kita perlu sediakan untuk tujuan peperiksaan SPM. Oleh yang demikian, KPM mengambil keputusan bahawa semua murid sekolah menengah akan kembali semula ke sekolah selepas tamat cuti pertengahan penggal. Peperiksaan SPM akan berakhir pada hujung bulan Mac dan cuti pertengahan penggal adalah antara 26 atau 27 Mac sehingga 3 hingga 4 April. Maka murid sekolah menengah akan hadir ke sekolah sejurus selepas cuti pertengahan penggal. Seterusnya, murid college vocational. Murid college vocational untuk Sijil Vocational Malaysia tahun 1 semester 2 dan juga Diploma Vocational Malaysia tahun 1 semester 2 akan hadir pada 1 Mac. Seterusnya adalah sekolah swasta. Bagaimana pula dengan sekolah swasta? Sekolah swasta secara umumnya mengikuti jadual sekolah kerajaan. Jika kita lihat sekolah rendah, prasekolah tahun 1 dan tahun 2 hadir pada 1 Mac,
tahun 3 hingga tahun 6 hadir pada 8 Mac, dan untuk sekolah menengah bergantung sama ada sekolah tersebut terletak dalam zon A atau zon B, dan tarikh pembukaannya adalah antara sama ada 4 atau 5 April 2021. Seterusnya, sekolah antarabangsa dan IPS kategori pusat. Sekolah-sekolah antarabangsa yang tidak ada SPM, yang tidak ada peperiksaan kebangsaan, dan pada masa yang sama IPS kategori pusat, termasuklah pusat-pusat tuition, boleh mula dibuka pada 8 Mac 2021. Dan secara umumnya inilah kalau kita boleh rumuskan tentang tarikh-tarikh pembukaan sekolah untuk sekolah-sekolah di bawah KPM. Jadi saya ingin saya jelaskan sekali lagi, untuk murid sekolah rendah pada 1 Mac yang hadir ke sekolah adalah murid prasekolah darjah 1 dan darjah 2. Pada 8 Mac, murid darjah 3, darjah 4, darjah 5 dan darjah 6 akan hadir ke sekolah. Untuk sekolah menengah, semua tingkatan akan hadir ke sekolah bermula pada 4 atau 5 April 2021. Untuk college vocational, murid-murid SVM tahun 1 semester 2 dan DVM tahun 1 semester 2 hadir pada 1 Mac. Dan untuk sekolah swasta seperti mana saya sebut tadi, ianya sama dengan sekolah rendah dan sekolah menengah untuk sekolah kerajaan. Dan sekolah antarabangsa boleh bermula pada 8 Mac 2021, begitu juga dengan IPS kategori pusat. Sedangkan sekalian, tarikh ini terpakai kepada semua sekolah kerajaan, sekolah bantuan kerajaan, sekolah swasta dan mana-mana institusi pendidikan yang berdaftar dengan KPM. Untuk sekolah yang tidak berdaftar dengan KPM pula, mereka disaran untuk turut mengikuti tarikh ini dan mematuhi segala SOP yang ditetapkan. Jadi itulah sedikit sebanyak berkaitan dengan tarikh pembukaan semula sekolah. Apa yang penting, sekolah akan dibuka dalam keadaan di mana SOP mestilah dipatuhi oleh semua pihak bagi memastikan anak-anak kita dapat hadir ke sekolah, dapat meneruskan pembelajaran dalam keadaan yang selamat. Kami sedar bahawa antara cabaran utama yang kita perlu hadapi adalah sewaktu penyuraian murid apabila tamatnya waktu persekolahan. Di sinilah ramai antara kita melihat ramai ibu bapa yang menunggu di luar sekolah, kadang-kadang tidak ada penjarakan fizikal dan sebagainya. Oleh yang demikian, kami di KPM telah mengesyorkan kepada sekolah-sekolah kaedah yang terbaik yang mereka boleh gunakan bagi memastikan penyuraian ini dapat dilaksanakan dengan lancar dan juga SOP dapat dipatuhi. Namun, KPM ingin memohon jasa baik ibu bapa dan juga kepimpinan masyarakat untuk turut sama mendukung usaha memastikan segala SOP yang telah ditetapkan mestilah dipatuhi sama ada di dalam sekolah ataupun di luar sekolah. Di dalam sekolah secara umumnya, murid-murid dapat mematuhi SOP dengan baik. Meja-meja disusun dalam kelas untuk memastikan terdapat penjarakan fizikal antara murid-murid. Mereka juga makan di dalam kelas, tidak makan di kantin. Jadi kita sehabis mungkin ingin memastikan supaya SOP dapat dipatuhi dalam sekolah. Namun kita memerlukan jasa baik dan juga kerjasama ibu bapa, termasuklah juga pemimpin masyarakat untuk sama-sama, dan PIBG juga sama-sama kita berusaha untuk memastikan anak-anak kita dapat hadir ke sekolah dalam keadaan yang selamat. InsyaAllah dengan kerjasama semua pihak, kita yakin kita dapat lakukan yang terbaik dan pembelajaran anak-anak secara bersemuka dapat diteruskan. Saya buka kepada soalan. Terima kasih.
Silakan. Ada? Semua jelas? Tidak ada sebarang soalan ya, clear? Okay. Tak ada. Jadi saya ingin menyentuh sedikit. Ya, saya tadi sebelum saya datang, saya tengok komen-komen di Facebook, pandangan-pandangan yang diberikan. Ya, ada yang kata buat penggiliran dan sebagainya. Sebenarnya semua pandangan ini telah diambil kira. Kita duduk bincang apakah kaedah yang terbaik dan insya-Allah jika kita semua bersatu hati, kita semua dapat bekerja sama dengan baik, kami yakin bahawa sesi persekolahan dapat diteruskan dengan baik. Saya juga ada baca komen ibu bapa yang anak-anaknya kini berada di asrama yang akan menduduki peperiksaan, bertanya sama ada boleh anak mereka balik atau boleh mereka ke asrama. Untuk ibu bapa, kami telah berbincang. Anak-anak kita di asrama pada hari ini berada dalam satu bubble, satu gelombang yang gelombang selamat, yang mana mereka berada di antara mereka meneruskan pendidikan mereka, dan kami mohon supaya kita berikan masa untuk anak-anak ini terus berada dalam keadaan selamat. InsyaAllah selepas SPM selesai, ibu bapa boleh bertemu dengan anak-anak. Jadi ada lagi ruang kalau nak tanya soalan saya. Tak ada soalan? Jelas. Sejelas-jelasnya. InsyaAllah kalau begitulah tidak ada soalan, maka sekali lagi saya mohon jasa baik semua. Kita jayakan usaha ini. Kita pastikan kita sama-sama hanya dengan usaha semua pihak, ibu bapa, murid, guru-guru, kita dapat pastikan bahawa usaha kita untuk membuka sekolah dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat dilaksanakan dalam keadaan yang selamat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, itu tadi sidang media berhubung pembukaan sekolah bawah Kementerian Pendidikan oleh Menteri Kanan Pendidikan Dato' Dr. Razli Jidin. Inisiatif My Digital dan rangka tindakan atau Blueprint Ekonomi Digital Malaysia yang dilancarkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin hari ini mampu memperkasa setiap aspek kehidupan rakyat. Paling utama, inisiatif itu menyasarkan untuk membuka 500,000 peluang pekerjaan dalam ekonomi digital. Jelas Perdana Menteri, inisiatif berkenaan juga pelengkap kepada dasar pembangunan negara seperti Rancangan Malaysia ke-12, RMK ke-12 dan Wawasan Kemakmuran Bersama 2030, WKB 2030. Inisiatif-inisiatif di bawah naungan My Digital ini juga dapat memangkinkan 5,000 syarikat peringkat permulaan ataupun startups dalam masa 5 tahun yang akan datang. Ia juga bakal menjadi titik tolak untuk menarik pelaburan baharu dalam sektor digital bernilai RM70 bilion dari dalam dan juga luar negara. Menjadikan Malaysia negara berpendapatan tinggi berpaksi teknologi dan juga pendigitalan dalam masa sama menjadikan negara ini peneraju serantau dalam ekonomi digital. Demikian matlamat My Digital dan rangka tindakan ekonomi digital Malaysia. Ia menetapkan gabungan inisiatif dan sasaran merentasi 3 fasa pelaksanaan sehingga tahun 2030. Ekonomi digital dijangka akan menyumbang 22.6% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK negara. Pada masa yang sama, pelan ini juga menyasarkan untuk membuka 500,000 peluang pekerjaan dalam ekonomi digital.
Kerajaan juga akan menggalakkan sebanyak 875,000 perusahaan mikro kecil dan sederhana untuk menerima guna platform e-dagang. Produktiviti ekonomi turut dijangka akan meningkat sebanyak 30% menjelang tahun 2030. Projek perumahan rakyat PPR akan dijenamakan semula kepada Rumah Malaysia tahun ini dan ia sebahagian usaha Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT menambah baik inisiatif PPR melibatkan ketetapan keluasan 900 kaki persegi ke atas bagi setiap kediaman selain menarik taraf kelengkapan fasiliti dan keupayaan pemilikan. Menterinya Datuk Zuraidah Kamarudin berkata polisi baharu KPKT akan memastikan setiap unit rumah diisi oleh pemohon yang layak dalam tempoh 3 bulan secara sewaan. Pemohon diberi tempoh 2 tahun untuk membuat permohonan pinjaman bank bagi pembelian rumah berkenaan. The moment dia dapat kelulusan, mereka akan dapat proses pembelian itu, pemilikan itu akan dilaksanakan. Jadi kita memberikan tempoh 2 tahun untuk mereka bersedia. Mungkin kalau dia tidak boleh qualify untuk bank loan, mumpul duit ke macam mana ke untuk membeli rumah tu. Jadi kita beri masa. So setakat ini kita memberi time frame masa untuk 2 tahun. Memberi mereka peluang untuk menguruskan permohonan dan sebagainya. KPKT juga bercadang memberi tempoh lanjutan setahun kepada pemohon sekiranya mereka gagal mendapatkan kelulusan pinjaman bank dalam tempoh 2 tahun ditetapkan. Beliau berkata demikian di Johor Bahru. Sebanyak 11 projek rumah Malaysia melibatkan 4,120 unit kediaman telah diluluskan dan sedang dalam proses diberi tender. Pengasas aplikasi Sugarbook direman 7 hari bagi membantu siasatan berkaitan platform berkenaan. Perintah dikeluarkan selepas usahawan berusia 34 tahun itu tidak membantah prosiding berkenaan. Perintah reman yang bermula semalam itu dikeluarkan Hakim Datuk Norin Badarudin. Peguamnya Tishanshi Divan berkata anak guamnya sedia memberi kerjasama sepenuhnya bagi melengkapkan siasatan. Kes terbabit disiasat mengikut Seksyen 505-B Kanun Keseksaan dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Semalam permohonan reman terhadap individu itu ditolak. Timbalan pendaftar Mahkamah Tinggi Nur Ashikin Sahad selepas dia memberi aku janji untuk memberikan kerjasama sepenuhnya kepada polis. Suspek memiliki beberapa rekod jenayah lampau termasuk rogol dan aktiviti persundalan. Seorang pemandu lori simen hari ini dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Tampin atas tuduhan membunuh dengan niat anak tirinya berusia 4 tahun. Tertuduh Abu Hassan Darus 30 tahun didakwa melakukan kesalahan tersebut pada 1 Februari lalu di Kampung Halacara Baru Londa Gemas menyebabkan kematian Umi Yusnani Sofia Herwan Nur Hadi. Dan tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh. Kes didakwa di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan Kurungan Akta 574 yang membawa hukuman mati. Magistrate Tan Chai Wei menetapkan 25 Mac depan sebagai tarikh sebutan semula bagi laporan bedah siasat dan kimia di Mahkamah Magistrate Gemas. Pendakwaan dikendalikan oleh Pengarah Pendakwaan Negeri Sembilan Ahmad Sazali Omar manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Sebelum ini media melaporkan seorang lelaki ditahan pada 9 Februari lalu di hadapan balai polis ketika menunggu isteri dan seorang lagi anak tirinya berumur 9 tahun yang dipanggil memberi keterangan berhubung kematian seorang kanak-kanak. Bedah siasat yang dijalankan di Hospital Tuanku Jaafar Seremban mendapati mangsa mengalami kecederaan serius di kepala, kesan lebam di pergelangan tangan dan kaki di kedua-dua belah serta kesan gigitan pada badan mangsa selain 3 tulang rusuk kirinya patah. Dan saudara, seperti biasa, setiap hari Jumaat kita ikuti harga petrol dan diesel mingguan berkuat kuasa tengah malam ini sehingga 26 Februari. We'll be right back.
Bila sebut saja Kedah, kita akan terbayang keluasan lapang padinya, dan melangkah lebih jauh, pesawah di padang terap kini mengusahakan tanaman padi wangi. Jadi bukan saja padi, para petani di sana turut mengusahakan tanaman janggus dan ataupun gajah. Jadi untuk laporannya langsung bersama Siti Zaidah Osman di Alustar. Silakan Siti Zaidah. Terima kasih. Projek penanaman padi wangi atau MRQ76 mampu menjana pendapatan golongan petani khususnya di luar kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA seperti di Padang Terap. Projek berkenaan berkeluasan sehingga 145.2 hektar di 6 buah kampung di daerah itu. Wartawan Rusiah Abdul Hamid ada butiran berhubung kejayaan projek penanaman padi wangi tersebut. Penanaman padi wangi atau MRQ76 di kawasan Padang Terap ini mampu menjana pendapatan para peserta khususnya semasa musim PKP ini. RM6 1 kilogram amat lumayan berbanding padi biasa yang ditanam di tempat lain. Setakat ini 142 peserta pertubuhan peladang kawasan PPK mengusahakannya di 6 buah kampung iaitu di Kampung Padang Balai, Kampung Tengah, Kampung Bukit Endin, Kampung Kuala Pai, Kampung Tanjung Putus dan Kampung Sirih. Mereka digabungkan melalui penubuhan Koperasi Sawah Gemilang, Kampung Padang Balai Berhad. Pengurusinya Azizan Ismail berkata, projek berkenaan diusahakan 2 kali setahun dengan bantuan pengairan daripada Jabatan Pengairan dan Saliran JPS. Buat padi wangi, pendapatan bersih setelah ditolak kos lebih kurang dalam RM1,600 semusim, selalung. Kalau kawan yang buat banyak olong tu banyaklah. Dia macam itulah. Sebenarnya kita dulu sudah buat projek padi ini dalam kelompok saja. Lepas tu dengan bimbingan dari pegawai pertanian, mereka syuatkan untuk kita buat padi wangi ini. Maknanya kalau dalam padang terap ni, saya rasa kita orang yang berdamalah. Pegawai Pertanian Daerah Padang Terap, Nur Zawani Mak Isa berkata, keistimewaan beras wangi ini adalah apabila dimasak, menghasilkan tekstur nasi yang lembut dan wangi. Beras ini tidak berkapur dan jernih serta dikelaskan sebagai grade panjang. Katanya untuk melancarkan operasi projek penanaman padi ini, Jabatan Pertanian membantu memberi khidmat nasihat. Bantuan mesin meliputi mesin pengering, penggeredan dan membuang benda asing. Bantuan juga meliputi pusat informasi, pusat sehenti, galeri dan kos menaik taraf pusat pemprosesan beras wangi. Keseluruhan kos adalah kira-kira RM400,000. Permintaan padi wangi ini untuk proses beras wangi ini permintaan sangat menggalakkan sebab beras wangi ini kalau kita tahu kebanyakan kita beli dari sebelum ini kita beli dari Siam, tapi bila kita proses sendiri kita tahu banyak mana racun yang kita guna, bila ada persijilan maggot ni secara tak langsung kita tahu makanan yang kita makan tu selamat dan berkualiti lagi. Rusia Abdul Hamid bersama Rosli Aziz untuk Berita RTM. Keputusan kerajaan membenarkan Institut Memandu, Sekolah Memandu, Pusat Latihan E-Hailing dan Pusat Ujian E-Hikmat beroperasi semula bermula 12 Februari lalu memberi kelegaan kepada pengendali pusat tersebut. Langkah itu membolehkan pengendali pusat latihan melaksanakan proses permohonan berkaitan lesen memandu yang tertangguh sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP 2.0 mula dikuatkuasakan pada hujung Januari lalu. Pegawai Operasi Kanan Ilmu Baru Sendirian Berhad, MK Kumar berkata, kebenaran tersebut juga membolehkan pihaknya menjana semula pendapatan sekaligus dapat membayar gaji pekerja termasuk caruman Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP dan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Pihaknya kini sedang menyusun semula jadual permohon lesen memandu selaras prosedur operasi standard SOP ditetapkan. Katanya setiap hari hanya 70 calon sahaja dibenarkan mengikuti kelas memandu berbanding 140 orang sebelum ini. So kena bersabar, kita kena ikut giliran.
Saya kata semua orang attack sekali, kami memang tak mampu buat. Satu Malaysia siapa pun tak mampu buat. So harap bersabar, tolong bagi kerjasama. Kamilah proses menjadualkan semua latihan-latihan kelas yang terbantut. So kalau kata everybody nak cepat, memang tak boleh nak membantulah. So kita akan ikut prioriti. Para calon-calon yang datang dulu terlepas tarikh, kita akan utamakan mereka dahulu. So mana-mana pihak yang apa kita minta lah, hubungi balik kami, so kita boleh membantu. Tolong kerjasama balik. Beliau ditemui RTM di Mergong Alusta. Ulam-ulaman terkenal dengan pelbagai khasiatnya. Tidak kurang juga, ia menjadi penambah selera makan. Ulam pucuk janggus atau gajus di negeri ini lazimnya dijadikan kerabu. Selain dimakan begitu sahaja, kini permintaan ulam janggus amat tinggi. Ia boleh mencecah sehingga RM7 sekilogram. Koperasi Sawah Gemilang Kampung Balai Berhad di Kuala Nerang turut mengusahakan tanaman ulam-ulaman itu. 480 pokok janggus dipajak melalui Pejabat Pertanian Daerah Padang Terap. Pengerusinya, Azizan Ismail berkata, projek tersebut bermula pada tahun 2008. Mereka boleh memperoleh hasil antara 14 hingga 15 kilogram setiap kali kutipan dilakukan. Untuk nak buat tambahan pendapatan itu memang logiklah, sebab kita duduk di kampung, tanah kosong, daripada kita biar saja tu lebih baiklah kita tanam janggut ini. Sebab permintaannya memang tinggi. Memang tinggi, kalau bukan musim PKP, setiap minggu saya mesti keluarkan 30 kilo. Pegawai Pertanian Daerah Padang Terap, Nur Zawani Mat Isa pula berkata, penanaman dan penjagaan pokok janggus amat mudah. Tiada pembajaan khusus dan sistem pengairan diperlukan bagi tumbesarannya. Petani hanya perlu memangkas dahan bagi menghasilkan pucuk baharu. Yang ini memang kita tanam, lepas itu kita cuma pangkas. Ya. Itu yang senang itulah. Dan pendapatan pun agak lumayan lah, sebab bila kita dah tanam sini, kita pajak pula dekat koperasi lah untuk menambahkan pendapatan mereka. Lah. Pemilik kedai-kedai makan di sekitar Alustar, Sungai Petani dan Padang Terap merupakan pelanggan tetap pucuk janggus yang diusahakan ini. Laporan itu tadi mengakhiri lintas langsung dari Alustar untuk petang ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali ke Angkasa Puri. Waalaikumsalam, terima kasih. Baiklah, seterusnya kita beralih ke Sarawak bersama Vanessa Marin, dan antara paparannya, inisiatif My Digital terima reaksi positif dan kerajaan negeri sasar 2.2 juta penduduk yang layak terima vaksin COVID-19 hingga Ogos depan. Jadi pincangnya, kita terus saja bersama Vanessa, silakan. Terima kasih Miza, salam hormat dan salam sejahtera. Inisiatif My Digital dan Rangka Tindakan Ekonomi Digital Malaysia yang baru dilancarkan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dilihat sebagai inisiatif bertepatan dengan strategi ekonomi digital Sarawak dalam meningkatkan perkhidmatan internet termasuk di luar bandar negeri ini menerusi penyediaan prasarana digital secara lebih menyeluruh. Pengasas iCube Innovation Sdn Bhd Dato' Patrick Liu memberitahu Sarawak perlu mengambil kesempatan dan peluang yang ada dalam inisiatif dan rangka tindakan ini bagi membina rangkaian dan ekosistem yang lebih baik sekaligus memberi kesan langsung kepada rakyat terutama yang berada di luar bandar. Sarawak is one of the is the biggest state in Malaysia, so we always having a problem or issue build up the infrastructures, especially rural area because of the roads and the bridges outreach of people. So I think we probably this is a good time that we should prepare ourselves and get ready for this initiative. Beliau dalam pada itu berharap agar inisiatif dan rangka tindakan ini berupaya menjangkau masyarakat menyeluruh dan memberi manfaat secara optimum kepada rakyat di Sarawak tanpa meminggirkan kawasan luar bandar. Jelasnya Sarawak sememangnya optimis menuju ke arah pendigitalan dengan wujudnya Lembaga Multimedia Sarawak SMA sebagai sebahagian sokongan untuk memberi perkhidmatan digital. Sementara itu bagi syarikat peringkat permulaan, inisiatif My Digital amat sesuai. Sesuai terutamanya ketika negara dilanda pandemik COVID-19. That I think we can have virtual conference meeting like
2 to 3 meeting in a day is a normal or new norm now. Compared to previously, we only can have like 2 meeting in one day, one in the morning and one in the afternoon. Kerajaan Sarawak sasarkan 2.2 juta penduduknya layak menerima suntikan vaksin COVID-19 bermula penghujung Februari ini sehingga Ogos depan. Timbalan Ketua Menteri Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas memaklumkan jangkaan tempoh masa vaksinasi itu juga bergantung kepada penerimaan bekalan vaksin yang diterima di Sarawak. Dato' Ahmad Douglas menjelaskan setakat ini Kerajaan Persekutuan akan menyediakan bekalan vaksin Pfizer-BioNTech COVID-19. Yang berhormat, tempoh hari telah pun mengarahkan kita untuk mencari pembekal yang boleh berbekal supaya mungkin Kerajaan Negeri akan membeli vaksin. Sekiranya ada masalah pembekalan vaksin dari Kuala Lumpur. Untuk tujuan itu, sebuah jawatankuasa khas bagi meneliti pembekalan vaksin COVID-19 telah ditubuhkan yang terdiri daripada para saintis yang diketuai Profesor Datuk Dr. Andrew Q. Dawi yang ditugaskan untuk membuat penelitian jenis vaksin yang dibeli oleh kerajaan negeri sekiranya berlaku masalah bekalan vaksin. Datuk Ahmad Douglas Ugah Emas menyatakan demikian dalam temubual eksklusif bersama RTM mengenai pelan imunisasi COVID-19 di Sarawak di Dewan Undangan Negeri Petra Jaya Kuching hari ini. Sementara itu, mengulas mengenai persediaan Kerajaan Negeri, Dato' Ahmad Douglas berkata untuk fasa pertama suntikan vaksin bagi lebih 97,000 barisan hadapan penghujung bulan ini, sebanyak 56 lokasi telah dikenal pasti di seluruh Sarawak. Manakala untuk fasa kedua suntikan, pihaknya masih mendapatkan maklumat daripada pihak residen dan pejabat daerah agar lokasi suntikan dapat diakses oleh penduduk khususnya yang jauh di luar bandar. Operasi ujian calitan untuk penduduk di rumah pangsa dan perumahan Town Villa di Sibujaya yang kini di bawah perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD telah diselesaikan hari ini sejak dilaksanakan bermula minggu lepas. Menurut Menteri Muda Perumahan dan Kesihatan Awam Dr. Anwar Rapai, pihak berkuasa juga akan mengesan individu yang enggan menjalani ujian calitan mahupun yang bersembunyi di rumah. Sehubungan itu, Dr. Anwar Rapai menyeru mereka yang belum membuat ujian calitan untuk tampil segera memutuskan rantaian COVID-19 dan demi keselamatan bersama. Kita telah menjalani hampir 95% dan per hari ini hari terakhir dan akan dijalani satu lagi swab test lepas ini. Iaitu kita akan bermula minggu depan selepas 10 hari pertama kawasan ini di lockdown. Beliau juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Nangka ditemui media selepas membuat tinjauan operasi penghantaran bekalan makanan ayam segar kepada penduduk yang tinggal di kawasan PKPD tersebut. Mengenai bantuan makanan untuk penduduk di kawasan PKPD itu, beliau menjelaskan pihak Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak telah menghantar bantuan makanan kepada setiap ketua isi rumah sehari sebelum pelaksanaan PKPD. Selain itu, pada minggu lepas, pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat juga telah mula menghantar bantuan bungkusan makanan untuk setiap isi rumah di kawasan PKPD tersebut. Lebih 108,000 penduduk di bahagian Serian akan menerima bekalan vaksin COVID-19 berdasarkan jadual ketibaan vaksin itu di Sarawak. Residen bahagian Serian Tuah Suni berkata, bilangan vaksin yang akan dihantar ke bahagian Serian adalah berdasarkan kepada jumlah penerima yang telah dikenal pasti. Ini termasuk menerusi senarai semak lebih 4,000 petugas barisan hadapan serta maklumat kesihatan daripada semua fasiliti kesihatan kerajaan di bahagian Serian. Tuah Suni menjelaskan pemberian vaksin akan diadakan di Dewan Masyarakat Serian yang dilaksanakan secara temu janji berperingkat mengikut mematuhan SOP sedia ada. Beliau bersama anggota sesi simulasi imunisasi COVID-19 di Dewan Masyarakat Serian pagi tadi. Simulasi tersebut melibatkan 10 agensi dan jabatan terlibat untuk sebahagian daripada latihan untuk mengukuhkan kefahaman tentang proses vaksinasi COVID-19 kepada petugas kesihatan serta agensi yang terlibat sebelum pemberian suntikan sebenar bermula.
Hujan lebat berpanjangan sejak petang semalam mengakibatkan beberapa kawasan di sekitar Kuching, Semerahan dan Lunduk banjir dinaiki air. Hasil tinjauan pemberita mendapati di kampung Sungai Maung Tengah, Jalan Setapuk, air naik mencecah paras lutut tengah hari tadi. Wartawan Siti Aida Alik ada laporannya. Menurut salah seorang penduduk kampung Sungai Maung Tengah, Hamdi Holoi, ini merupakan banjir kali keempat melanda kampung itu sejak sambutan Tahun Baharu Cina lepas. Lepas subuh lah tadi, kenangga air cepat naik lah. Kami orang solat di suruh kami lah. Ya, kami kejutkan orang semua kampung naik air besar lah. Ujar Hamdi Holoi lagi, kampung Sungai Maung Tengah didiami kira-kira 250 orang penduduk. Baik, jika dapat dilihat pada ketika ini, paras air di kampung Sungai Maung Tengah ini adalah mencecah sehingga ke paras lutut saya. Dan pada ketika ini, hujan masih turun lagi dengan lebatnya dan air masih lagi menaik di kampung Sungai Tengah ini. Setakat laporan yang saya lakukan ketika ini, tiada sebarang pemindahan dilakukan dan penduduk di kampung ini masih lagi tinggal di rumah masing-masing. Sementara itu, Zahidi Bujang memberitahu kali terakhir kampung Sungai Maung Tengah dilanda banjir adalah pada tahun 2014. Macam tahun Tok Tek Nang dah. Kedua kalilah Tok Tek. Anak kali pertama Tek tinggi lagi. Tok, kurang sikit lah. Kalau Nang dah sedia lah. Nang dah prepare awal dah. Barang-barang Nang dah standby Nang tingkat tempat tinggi lah. Meskipun beberapa kawasan dilaporkan surut, namun penduduk terjejas perlulah sentiasa berwaspada dan tidak mendedahkan diri dengan sebarang risiko yang tak diingini. Siti Aida Alik untuk RTM. Dalam pada itu, hujan lebat berpanjangan juga mengakibatkan beberapa kawasan di Kota Semerahan dan Jalan Kuching Serian dinaiki air. Tinjauan RTM mendapati kawasan perumahan dan rumah-rumah kedai di Taman Perumahan Univista turut terjejas akibat air yang melimpah dari sistem perparitan. Turut terjejas ialah kawasan bulatan berdekatan Intan Kampus Sarawak yang menyebabkan kesesakan teruk di waktu puncak bagi mereka yang dalam perjalanan hendak ke Kuching. Beberapa jalan di laluan Kuching Serian turut dinaiki air dan hanya boleh dilalui sebelah jalan. Manakala limpahan air dari Sungai Kuap turut mengakibatkan rancangan projek perumahan RPR Batu 12 ditenggelami air sehingga bawah paras pinggang. Penduduk yang ditemui memberitahu air mula naik sejak 6.30 pagi tadi. Kira 6.30 dah, kami sedar lah. Kami sedar air dah. Limpah semua orang dah kecoh lah, kecoh. Apa ya? Air dah naik semua lah. Orang semua pindah-pindah kereta naik atas semua lah. Ya, jelah kami tahu. Beberapa kawasan di Kampung Jawa Semenggok di Batu 12 turut terjejas namun tidak melibatkan sebarang pemindahan penduduk. Sekian berita wilayah dari Sarawak. Kita kembali bersama Miza di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Vanessa. Masyarakat di Sabah perlu mengadaptasi kemudahan digital menerusi inisiatif My Digital yang dilancarkan hari ini. Jadi untuk perinciannya, kita langsung bersama Muhammad Dia Sahlan di Kota Kinabalu. Silakan. Baik Miza, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Masyarakat dinasihatkan untuk mengadaptasi diri dengan kemudahan digital. Ia selaras pelancaran inisiatif My Digital dan rangka tindakan ekonomi digital Malaysia oleh Perdana Menteri untuk memperkasakan kehidupan masyarakat dalam setiap aspek. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Insinyur Syahilmi Yahya berkata, penyampaian maklumat melalui kaedah digital dapat digunakan secara meluas berbanding kaedah konvensional. Kita telah mempertingkatkan usaha digitalisasi di kementerian-kementerian yang ada dan ini nampak ketara kesannya kepada pengumpulan data-data di kementerian dan lebih efisien lagi untuk kita menemui kumpulan sasar yang diadakan. Begitu juga dalam urusan tadbir, contohnya pemasaran. Beliau ditemui media selepas mewakili Ketua Menteri menyampaikan bantuan bakul makanan COVID-19 2.0 dan bantuan tunai RM300 sekali bayar kepada seramai 50 penerima IKASI dan B40 di Putatan. Untuk meringankan beban kami, yang duit RM300 itu kami guna untuk modal untuk berniaga yang kalau ada lebihan pembelian barangan untuk keperluan di rumah. Syukur ialah dapat meringankan sikit yang kami hadapi sekarang ini, penyakit COVID dengan banjir ini.
Setakat semalam, lebih 200,000 individu yang layak telah menerima bantuan tunai sekali bayar yang disalurkan ke akaun masing-masing. Pembayaran itu dijangka selesai akhir bulan ini. Pelajar tahun 6 bagi tahun 2020 Sekolah Agama Negeri San Sekolah Agama Rakyat SAR dan calon persendirian kelas Al-Quran dan Fardu Ain KAFA di Sabah akan menduduki ujian imtihan qabul bagi menggantikan peperiksaan sijil rendah agama sebelum ini. Menurut Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif, ujian imtihan qabul hanya melibatkan tiga subjek teras iaitu Al-Quran, Bahasa Arab dan Imlak yang akan berjalan serentak pada 22 Februari ini. Sebelum ini lebih 8 subjek, pada kali ini hanya 3 subjek saja mereka duduki, tapi subjek-subjek yang asas yang memungkinkan atau membolehkan mereka mampu untuk melanjutkan pelajaran ke tingkatan 1 sekolah agama. Beliau ditemui pemberita RTM sempena lawatan kerja Menteri Tugas-Tugas Khas Negeri Sabah dan ziarah dakwah kelas bimbingan saudara kita di Masjid Ar-Rahman Tenam. Sempena lawatan ini, tabung zakat Majlis Ugama Islam Sabah MUIS telah menyumbangkan sejumlah RM17,000 kepada San Pekan Tenam. Sementara itu, RM20,000 masing-masing kepada Madrasah Tahfiz Nur Aisyah Tenam dan Madrasah Tahfiz Ar-Raudah Tenam serta RM5,000 kepada Masjid Ar-Rahman daerah Tenam. Penerima bantuan merakamkan penghargaan atas sumbangan berkenaan. Terima kasih kepada Yang Berhormat Dato' Haji Muhammad Arifin bin Haji Muhammad Arif, nanti tugas-tugas khas yang mana telah sudi menyumbangkan keuangan untuk pengurusan Masjid Ar-Rahman. Sumbangan sebanyak RM17,000 untuk pengurusan guru zakat di sekolah ini. Sumbangan ini sedikit sebanyak dapat membantu guru-guru untuk aktiviti berkenaan. Turut disampaikan bakul makanan sumbangan JAKIM Sabah kepada 80 orang golongan asnaf. Pemimpin Sabah menyambut baik cadangan agar wakil-wakil rakyat menjadi antara penerima vaksin COVID-19 fasa pertama seperti diumum Perdana Menteri Selasa lalu. Cadangan itu dilihat mampu menambah keyakinan rakyat terhadap keberkesanan dan jaminan keselamatan pengguna vaksin berkenaan yang dijadual sampai ke Malaysia hujung bulan ini. Antaranya Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Dato' Isnin Aliasni yang juga Adun Klias serta Adun Kemabuang Dato' Rubin Balang. Saya rasa memang perlulah dan memang yang baiklah supaya rakyat yakin. Sekarang ni rakyat kadang-kadang tidak yakin, benda baru. Dia kata kenapa kami di dulu, kenapa tidak pemimpin dulu. Jadi bila pemimpin dulu mereka melihat bahawa keyakinan mereka kalau sudah vaksin itu sampai di pada rakyat, rakyat akan yakin. Kenapa wakil rakyat parlimen ini sama ahli Dewan Undangan Negeri sama ada wakil rakyat pembangkang ataupun kerajaan didahulukan. Sebab wakil rakyat ini dia akan bertemu dengan ramai orang walaupun dalam keadaan yang mengikuti SOP. Dato' Isnin dan Dato' Rubin ditemui RTM selepas majlis angkat sumpah ahli-ahli majlis daerah Tenom dan ketua-ketua adat DUN 42 melalap sesi 2020 hingga 2022 di Dewan Dato' Sri Panglimaan Tanom Tenom. Seramai 18 ahli majlis daerah Tenom dan 10 orang ketua daerah, ketua anak negeri, wakil ketua anak negeri, ketua masyarakat Cina dan ketua kampung menerima watikah pelantikan masing-masing. Lebih 10,000 bantuan bakul makanan COVID-19 Kerajaan Negeri Sabah bagi kawasan Bandaraya Kota Kinabalu akan diagihkan secara berperingkat dalam tempoh terdekat ini. Setakat ini, lebih 1,700 bantuan bakul makanan telah diagihkan. Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Norliza Awang Ali berkata penerima terdiri penerima ikasi dan golongan B40 serta mereka yang perlu menjalani kuarantin di rumah. Oh, untuk yang 2.0 ni masih dalam proses pengagihan. Data yang saya dapat semalam kami ada mengagihkan dalam 1,700. So hari ini dan beberapa hari akan diteruskan lagi lah. Tidak silap saya, akhir adalah pada 28 hari bulan ni, hari terakhir pengagihan. Beliau ditemui pemberita selepas majlis penyerahan bantuan prihatin RM300 dan bantuan bakul makanan COVID-19 Kerajaan Negeri Sabah peringkat Bandaraya Kota Kinabalu di Dewan Masyarakat menggatal. Majlis penyerahan disempurnakan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah, Datuk Yaakob Khan, mewakili Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jinor.
Sementara itu, Datuk Yaakob berkata penyaluran bantuan tersebut adalah bukti keprihatinan kerajaan bagi meringankan kesusahan rakyat semasa pandemik COVID-19 ini. Ini bukanlah yang kali pertama ya. Pada ujung tahun lepas juga pihak kerajaan mengadakan usaha yang sama. Dan pada kali ini, pandemik kali ini juga kerajaan mengambil tindakan yang sama, yaitu atas rasa tanggung jawab kerajaan dan juga simpati kepada permasalahan yang dihadapi rakyat. Penantian lebih 1,000 penduduk Kampung Muara dan Kampung Pukat Tawau untuk melihat perkampungan mereka diwartakan bakal menjadi kenyataan. Usaha mewartakan dua buah kampung dalam kawasan Dun Tanjung Batu itu bertujuan memastikan penduduk menikmati kehidupan lebih selesa. Adun Tanjung Batu Andi Muhammad Suryadi Bandi berkata pihaknya telah mengemukakan permohonan perwartaan itu kepada kerajaan negeri untuk kelulusan. Usaha berterusan akan diambil bagi mewartakan beberapa buah lagi perkampungan di kawasan berkenaan. Ini untuk memastikan ya, tanah yang mereka diami itu, tanah yang mereka tinggal setelah sekian lama itu dapat kita gezetkan sebagai kampung dan seterusnya dapat kita bangunkan dengan lebih teratur dan lebih baik. Andi berkata demikian kepada pemberita selepas menyampaikan bantuan bakul makanan golongan B40 kepada penduduk Dun Tanjung Batu di Dewan OT Jantan, Taman Ria Tanjung Batu Darat Tawau. Bantuan berkenaan merupakan tambahan bantuan ikasih yang sebelum ini telah diagihkan melalui wakil kampung yang berdaftar. Baik, paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah kali ini. Amalkan kebersihan termasuk sentiasa membasuh tangan, jaga penjarakan fizikal dan elak tempat sesak. Baik, kembali semula bersama Miza di Angkasa Puri. Silakan Miza. Baik, terima kasih. Baiklah saudara, kita berehat seketika dan kembali sejurus lepas itu. Melaksanakan sekatan jalan raya SJR bergerak di beberapa lokasi tertentu sepanjang tempoh PKP bersyarat bermula hari ini. SJR bergerak itu bagi menggantikan SJR kekal di beberapa kawasan sempadan antara daerah sepanjang tempoh PKP yang tamat semalam. Dan kita akan tambahkan pasukan mobile SJR ya. SJR bergerak sebanyak 4 ataupun 5 tim yang terdiri daripada bahagian trafik, narkotik, CID dan juga MPB serta URB. Dan pasukan pemantau daripada 12 kita akan kurangkan kepada 9. Walau bagaimanapun, kita akan tambah daripada kekuatan pasukan pemantau ini yang akan terdiri daripada kombinasi terdiri daripada anggota-anggota balai. Kita ada 9 balai di daerah Kota Setar ini. Sepanjang tempoh PKP bermula 4 Februari lalu sehingga semalam, 180 kompaun atas pelbagai kesalahan dikeluarkan kepada mereka yang ingkar arahan. Minat mendalam terhadap bidang akuakultur menjadi pendorong sepasang suami isteri di Kangar untuk berjaya dalam industri itu. Dan membekalkan usaha dan juga semangat yang tinggi, mereka mampu melakukannya demi kelangsungan hidup. Jadi, bermula sekadar hobi, pasangan itu kini menjadi antara usahawan akuakultur muda di Perlis. Kita ikuti laporan yang telah sediakan Muhammad Izzat Kamarudin. Sekitar 3 tahun lalu, Muhammad Syafiq Osman dan isteri, Diani Iklima, nekat mencuba sesuatu yang baru apabila menceburi bidang pembiakan anak benih lobster air tawar dan tumbuhan rumpai azolla. Dengan permintaan yang semakin meningkat, pasangan suami isteri ini mampu tersenyum apabila mampu meraih pendapatan sehingga RM8,000 sebulan. Demi memastikan kepuasan pelanggan, aspek kualiti sentiasa diutamakan. Dapat membuat udang lobster kita berkualiti dan kuantiti, kita akan pendapatan yang agak lumayan. Kalau kita ada udang yang tak ada kualiti, orang akan datang sekali beli.
Lepas tu kalau kita tak dapat kuantiti, kita akan rugi masa dekat situ. Kita tempoh yang masa yang sama kita bela, tapi kita tak dapat lebihan lah. Kadang cukup je. Umpai azolla yang digunakan sebagai makanan lobster dan ejen kawalan air turut menjadi sumber pendapatan. Tumbuhan yang senang membiak ini mempunyai nilai tinggi dalam pasaran berikutan sumber proteinnya yang tinggi serta boleh dijadikan bahan makanan alternatif kepada ternakan. Anak benih lobster air tawar yang dijual mencecah sehingga RM15 seekor mengikut saiz dan jenis. Manakala tumbuhan azolla pula dijual dengan harga RM40 sekilogram. Pasangan ini turut menggunakan platform media sosial dan e-dagang untuk mempromosi perniagaan aquakultur mereka ke seluruh negara. Untuk apa azolla ni kita banyak guna apa Shopee, online, Facebook, WhatsApp sebab kita kena banyak buat promosi lah untuk bagi orang tahu yang kita ada produk tu. Wilayah Ekonomi Koridor Utara NCER turut memainkan peranan penting membantu mereka melalui program usahawan Empower NCER. Dengan inisiatif yang disediakan, mereka bertambah yakin mengendalikan perniagaan melalui latihan berkala dan pemantauan berterusan. Kita latih mereka dengan kemahiran asas, jadi mereka ini akan dibimbing. Kita handhold dia agar mereka ni boleh berdikari sendiri dan membuka perniagaan walaupun secara kecil-kecilan. Jadi dengan apa tu adanya perniagaan yang mereka ni dibimbing, mereka boleh meningkatkan pendapatan keluarga mereka. Bimbingan dan bantuan yang turut disalurkan kerajaan turut menjadi nilai tambah rakyat untuk menceburi apa saja bidang perniagaan. Bukan sekadar hobi. Siapa sangka sekarang ia mampu menjadikan pasangan yang bersemangat ini menceburi dunia keusahawanan secara sepenuh masa. Sekaligus menjana pendapatan yang lumayan. Bak kata berpatah, kalau tak dipecah ke ruyung, manakan dapat sagunya. Muhammad Izzat Kamarudin, Berita RTM. Untuk berita wilayah hari ini, terus berwaspada kerana COVID-19 masih berada dalam komuniti kita. Jadi, sentiasa patuhi SOP dan amalkan norma baru. Pastikan imbas kod MySejahtera di setiap premis yang anda kunjungi. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam hormat.